Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Mazhar Hassan bin Wan Api dari BSI. Paper yang akan saya bentangkan untuk konferensi ini adalah bertajuk Tahap Pengaturan Guru Aliran Perdana dalam Melaksanakan Program Pendidikan Inklusi Sekolah Rendah di Selangor. Baik, pendahuluan. Program Pendidikan Inklusif ialah satu program yang disediakan untuk murid-murid berkebutuhan khas atau kita panggil MBK bagi membolehkan mereka belajar bersama-sama murid aliran perdana dalam bilik belajar yang sama dan sekolah yang sama untuk menyerti kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi dan tahap ketidakupayaan. Program Pendidikan Inklusif atau kita panggil PPI diwujudkan bagi memberi ruang dan peluang kepada murid berkebutuhan khas untuk mendapatkan pendidikan yang bersesuaian dengan masalah mereka. Peluang pendidikan MBK di kelas inklusif bersama murid aliran perdana dikategorikan sebagai murid yang bermasalah pembelajaran, pendengaran dan bermasalah penglihatan serta PPI telah diberikan oleh unit pendidikan khas di Jabatan Pendidikan Khas. Program pendidikan inklusif dijalankan bagi memberi peluang kepada kanak-kanak tanpa terdapat jurang perbezaan antara satu sama lain. Kajian lepas, Lin dan rakan-rakan 2021 mendapati bahawa pengetahuan guru aliran perdana masih lagi di tahap yang sederhana. Berdasarkan data yang diperoleh, guru aliran perdana masih belum mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadap PPI. Majoriti guru tidak mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi serta sikap yang sederhana terhadap PPI. Kekurangan pengetahuan menyebabkan guru melaksanakan penyiaran dan pembelajaran mengikut kaedah mereka sendiri. Guru kekurangan garis panduan yang jelas tentang PPI yang dilaksanakan. Selain itu, menurut Rohaizat Ibrahim 2019, pengetahuan guru terhadap program pendidikan inklusif ini memerlukan peningkatan yang lebih lagi. Pengetahuan guru sangat penting dalam kejayaan pelaksanaan program inklusif yang dijalankan. Dalam kajian ini juga terdapat guru yang boleh dikira berpengalaman dengan pengalaman lebih 2 dekad mengajar tetapi pengetahuan mereka masih lebih kurang dalam pendidikan inklusif. Pengetahuan tentang pendidikan inklusif bagi guru yang kurang daripada 2 dekad mengajar juga masih sama pada tahap yang amat rendah. Pengkaji juga menegaskan bahawa pelaksanaan program pendidikan inklusif ini tidak tersusun dan teratur dan guru harus sebenarnya tidak didedahkan dengan pengetahuan yang sepatutnya. Baik, seterusnya, metodologi kajian. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan guru aliran perdana terhadap murid berkebutuhan khas yang mengikuti program pendidikan inklusif di sekolah. Di samping itu, kajian dijalankan adalah untuk meningkatkan pengetahuan guru aliran perdana terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif atau PPI. Secara umumnya, kajian ini adalah kajian berbentuk kuantitatif. Kuantitatif berbentuk deskriptif menggunakan instrumen soal sidik bagi mengenal pasti dan mengkaji secara empirical dan sistematik berkaitan tahap pengetahuan guru dan kesedaran guru aliran perdana di 4 buah sekolah rendah di daerah Sabah Bernam yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan program pendidikan inklusif untuk murid pendidikan khas. Baik, dapatan kajian sedikit pembincangan. Di sini berdasarkan jadual 4.2 ada 20 item yang dikemukakan sebagai soal sedidik. Baik, jadual tersebut menunjukkan aliran tahap pengetahuan guru aliran perdana dalam program yang pendidikan inklusif daerah Sabah 6. Dapatan keseluruhan soal sedidik kajian ini menunjukkan purata min 3.54 dan sistem penyawaian 0.63 dan berada pada tahap sederhana. Hasil analisis mendapati nilai min item 2, 13, 17, 18, 19 dan 20 menunjukkan dapatan item yang tinggi, iaitu item 13 paling tinggi. Saya bermasalah untuk mengajar pelajar dengan tahap kognitif rendah sebanyak min 4.13. Item 2 kedua tertinggi, iaitu saya yakin terhadap kebolehan murid, iaitu min 4.13 dan item 17, murid pendidikan khas sukar untuk bersaing dengan murid aliran perdana. Item 18, murid pendidikan khas mengganggu murid aliran perdana di dalam kelas. Item 19, saya tahu tentang peraturan bahawa murid pendidikan khas berhak mendapat pendidikan. Dan item 20, saya sedar tentang tanggungjawab menerima murid pendidikan khas
dan merajam ikut kemampuan mereka merupakan ketiga tinggi dan dapatan sama item sebanyak min 4.00. Baik, seterusnya hasil analisis juga mendapati nilai min item 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 dan 16 menunjukkan item min yang sederhana iaitu sebanyak 3.91. Item 1, saya mengetahui teknik pengajaran murid pendidikan khas yang mengikuti program dengan kursi sebanyak min 3.56. Item 6, saya mengetahui tentang pengurusan murid pendidikan khas yang mengikuti program pendidikan inklusif di sekolah sebanyak 3.47. Item 12, saya lebih yakin untuk mengajar murid pendidikan khas yang mengalami masalah fizikal saja sebanyak min 3.28. Keseluruhan nilai perata min dan sistem piawai tahap pengetahuan guru aliran perdana dan program pendidikan inklusif sekolah rendah di daerah Sabah 6 berada pada tahap sederhana dengan 11 item kurang daripada nilai min 4.0, iaitu item 1, item 3, item 4, item 6, item 7, item 8, 9, 11, 12 dan 15 dan 16. Okey, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis soal sidik yang dijalankan secara keseluruhan tahap pengetahuan guru aliran perdana dalam pelaksanaan PPI daerah Sabah 6 berada pada tahap sederhana. Dapatan keseluruhan soal sidik kajian ini menunjukkan perata min 3.54 dan sistem piawaian 0.63 dan berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian Swee Lin dan Muhammad Nafi 2021 yang menyatakan bahawa pengetahuan tentang tingkah laku MBK, ciri-ciri MBK, masalah kekurangan dan kelemahan MBK dan masalah ketidakupayaan MBK adalah penting semasa proses sesi PDP di dalam bilik belajar. Guru aliran perdana yang mengajar PPI atau program pendidikan inklusif perlu mengetahui tentang MBK yang menumpukan usaha bagaimana murid PPI dapat menguasai maklumat, konsep dan kemahiran yang berguna. Pengetahuan guru tentang proses pembelajaran inklusif amat penting dan sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih.